Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel di Gaida Official. Hari ini aku mau buat challenge tentang Chenny Bunny Chanllenge. Sama. Dan oh iya, sama aku bersama kakakku yang bernama Misa dan adikku yang bernama Yael. Dan dia malu. Dan sebelum challenge ini mulai, aku akan mengucapkan Aidin wal faidin, maaf lahir dan batin ya guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa komen di bawah. Aku dimakan aku. Sama ini maksudnya kita mau makan gula kapas bareng-bareng aku bersama. Mau. Sama ini sama siapa? Mbak. Yael sama aku, Kak Misa dan Gaida. Oke, kita mulai. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, kita akan buka. Pertama-tama kita buka di bagian bibirnya. Wow. Dan ini bentuknya seperti bebek. Bebek. Aku mau. Dah. Bebek. Mau? Wow. Ah. Ini enggak cukup ya kalau bebek. Ini bebek. Oh ya, gimana? Oh, bebek. Oh ya, bebek. Wih. Ini YouTuber anak kecil. Oh. Oke, okay. Nah saja kita. Tapi enggak boleh dimakan ya, guys. Tadi bilang Chenny Bunny. Oke, yuk. Oh, dia mah enggak apa-apa. Oke. Cepat. Kamu mau makan dong? Enggak. Ini mencair. Enggak. Satu, dua, tiga. Cepet. Chenny Bunny. Coba makan dong. Cepetan. Enggak, ini udah Chenny Bunny. Chenny Bunny. Iya. Aku masukin ya. Kita masukkan. Aku aja. Iya, takut. Gak boleh dimuntahin. Ini bebek. Ini sisain gel. Bikinin dulu. Tapi ini banyak sekali. Tapi ini kalah karena kita gak kuat makan marshmallow sambil Chenny Bunny Chanllenge. Gak ada yang kalah dan gak ada yang menang. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Ya udah bener kan. Oke, langsung aja kita makan yang kedua. Minumnya tadi kan kamu udah ngambil di sana minumnya. Oh, sini dulu minumnya. Impak sini, katanya mau makan. Oh, itu maaf. Terus seperti biasa botolnya ini bagi yang ini dulu. Bentar.
Sorry guys. Coba panggil Alkut. Oke. Aku panggil Alkut dulu. Alkut. Cepet. Langsung aja kita mulai. Kita mulai makan ini jajanan yang dari dulu udah ada, yang sering aku beli zaman dia belum ada. Ya udah. Kita aku sering beli ini gitu. Karena ini benar-benar kapas gitu loh, guys. Enak banget. Lembut banget gitu loh. Ini rasanya stroberi, ada yang melon, tapi kayaknya yang melon tuh jarang ada ya. Tapi kadang-kadang ada yang melon gak ada stroberi. Eh, minumnya itu terus. Oh my god, maaf ya guys. Itu rumah sebelah. Maaf banget ya guys, itu bukan rumah aku tapi rumah sebelah. Emang rumah sebelah tuh kayak gitulah. Oke, lanjut. Yuk. Sumpah ini benar-benar kayak kapas ya guys, bukan yang kayak aroma manis yang ada di pasar malam gitu, beda banget. Kayak kapas ini beneran, kayak kapas wajar gitu. Kalau kalian beli ini di Alfamart atau minimarket, Alfamart, Indomart, kayaknya tersedianya di Alfamart aja ya kayaknya, menurutku sih. Itu benar-benar kalau kalian pegang ini benar-benar kayak kapas. Hah? Masih goreng. Maaf ya guys. Itu orang Palembang emang caranya kasar-kasar. Enggak galak. Bukan kasar. Agak keras. Oke, ini. Ayo kita habisin. Udah 6 menit. 7 menit. Agak lumayan banyak. Penek. Ini murah ya, harganya berapa? Jadi kita. Maaf ya guys. Kayak kapas beneran gitu loh. Gak kasar, ini lembut banget. Tarik dong. Beli. Masih ada guys. Bukan squishy ya. Aku mau makan tadi. Jangan loh. Enggak enak kok. Dah. Tutup. Oke, thanks for watching. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan komen juga ya. Bye bye.